Tahunya ketika saya lagi di rumah, saya namanya Stefan Rianto itu ya, kita kan ada CCTV, dia ngagetin saya juga waktu kemarin, kebetulan saya lagi mandiin burung dulu, burung murai kan, ya, terakhir dia teriak, dia bilang gini, ini showroom kalau enggak, ini lu, ada kemalingan, cepetan, nah ayo burung saya enggak lupa tutup, burungnya enggak lari ya burungnya. Ternyata setelah begitu ada kebobolan ya dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan untuk mereka ini yang kita amankan dua orang ini bukan merupakan residivis ya, tapi dari hasil pemeriksaan juga mereka pernah melakukan kejahatan tapi tidak sama kejahatan yang dilakukan adalah pencurian biasa itu ada 3 TKP. Saat ini masih dalam proses penyelidikan di mana TKP-nya dilakukan tersebut.